Hai guys, selamat datang di channel Dimargo. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami lagi dalam perjalanan ke Kawah Putih di Ciwidey. Kalau dari kota Bandung menuju Kawah Putih, jarak yang ditempuh lebih kurang 1,5 jam perjalanan. Jalur menuju Kawah Putih sendiri, jalurnya berkelok-kelok dan mendaki. Namun, hal ini diimbangi dengan pemandangan yang indah dan bagus. Penduduk setempat sendiri memanfaatkan tanah dataran tinggi dengan menanam sayur dan buah stroberi. Oh ya, pada saat kalian tiba di Kawah Putih, kalian bisa memilih untuk melanjutkan jalan ke kawahnya yang sejauh 5 km dengan menggunakan mobil pribadi atau menaiki mobil transportasi umum yang disebut dengan ontang-anting. Pada saat kami ke sana, harga untuk membawa mobil pribadi sendiri ke atas sebesar Rp165.000. Tapi ini belum termasuk biaya masuk yang dikenakan sebesar Rp38.000 per orang ya guys. Sedangkan jika kalian menaiki mobil ontang-anting, kalian akan dikenakan Rp54.000 per orang sudah termasuk biaya masuk. Kami pribadi lebih memilih menaiki ontang-anting karena jalur ke atas menuju Kawah Putih sendiri menanjak dan curam serta jalannya yang sempit dan rusak, sehingga agak riskan untuk membawa mobil pribadi.
Dengan biaya yang lebih murah tanpa harus bersusah payah membawa kendaraan ke atas juga menjadi pertimbangan. Oke guys, gimana? Lumayan seru kan jalur ke Kawah Putih dan naik ontang-antingnya? Di next video, tunggu bagusnya pemandangan alam di sekitar Kawah Putih ya. Sampai ketemu lagi guys.